FC Porto akan menjamu Inter Milan dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2022/23 di Stadion Dragao pada Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 dini hari WIB. Kali ini Porto berstatus sebagai tim tuan rumah yang tentunya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan dan keuntungan bermain di hadapan suporter sendiri. Mereka hanya tertinggal satu gol dari Nerazzurri, jadi masih memiliki kesempatan bagus untuk membalikkan keadaan di pertandingan leg kedua nanti. Porto harus menang dengan selisih 2 gol untuk bisa lolos ke babak perempat final, sedangkan Inter hanya butuh hasil imbang. FC Porto diyakini akan bermain lebih agresif dan melakukan banyak serangan ke pertahanan Nerazzurri. Mereka pun berharap agar suporter datang memenuhi stadion untuk memberikan motivasi ekstra kepada para pemain. Dalam sesi wawancara pasca pertandingan Porto melawan Estoril di ajang Primeira Liga Portugal kemarin, striker Porto, Mehdi Taremi meminta dukungan penuh dari suporter saat pertandingan krusial melawan Inter. "Kami akan memainkan pertandingan penting melawan Inter dan saya harap para suporter datang ke stadion dan mendukung kami seperti biasa untuk memenangkannya," ujar Taremi, seperti dilansir FC Inter 1908.it. Pelatih Chelsea, Graham Potter mengatakan bahwa diskusi terkait masa depan Romelu Lukaku akan dilakukan pada akhir musim nanti. Menurut Potter, saat ini Lukaku berstatus sebagai pemain Nerazzurri dengan status pinjaman sehingga belum saatnya untuk membahas apakah ia akan kembali atau tetap bertahan di Giuseppe Meazza. "Ada banyak laporan jika Inter berniat memperpanjang masa pinjaman Lukaku, dan bahwa Chelsea diyakini bersedia menyepakatinya asalkan disertai opsi pembelian secara permanen. Namun, CEO Inter, BP Marotta menyarankan agar sang striker kembali ke Chelsea terlebih dahulu baru kemudian kedua klub berbicara dan melihat apakah kesepakatan baru dapat ditemukan. Adapun berdasarkan perspektif pelatih Chelsea, Potter, bahwa persoalan masa depan sang pemain sebaiknya dibahas pada akhir musim. Saya tidak memikirkannya saat ini, dia adalah pemain Inter," ucap Potter saat berbicara dalam konferensi pers, seperti dilansir FC Inter News. "Akan ada diskusi tentang masa depannya, tetapi di akhir musim nanti."Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez, gagal mengeksekusi penalti di laga Inter Milan melawan Spezia, yang menjadi salah satu faktor kekalahan Inter pada pekan ke-26 Serie A tersebut, pada Senin tanggal 11 Maret tahun 2023, dini hari WIB. Lautaro Martinez maju sebagai eksekutor, tetapi tendangannya masih bisa terbaca oleh kiper Spezia, Bartłomiej Dragowski. Spezia justru mencetak gol pembuka pada menit ke-55 melalui Daniel Maldini, setelah memanfaatkan operan dari Mbalal Zola. Inter pun tertinggal 0-1. Meski Inter mampu menyamakan kedudukan di menit ke-83 berkat gol penalti Lukaku, namun tim tuan rumah kembali unggul 2-1 melalui gol penalti Mbalal Zola yang sukses menaklukkan Samir Handanovic. Sebagaimana dilansir Football Italia, para penggemar Inter Milan mempertanyakan penunjukan penyerang Argentina itu sebagai pilihan pertama penendang penalti Nerazzurri, mengingat ia punya catatan yang buruk dalam hal mengeksekusi penalti. Kegagalan penalti di laga itu berarti Lautaro Martinez kini sudah 4 kali gagal dari 8 percobaan sejak awal musim 2021/22. Di 5 liga top Eropa, hanya Karim Benzema yang mengalami kegagalan lebih banyak dari Lautaro. Striker Real Madrid itu gagal hingga 5 kali dari 17 percobaan. Di sisi lain,
Romelu Lukaku memiliki rekor sempurna mencetak gol dari titik putih untuk Nerazzurri, dengan menyelesaikan 16 percobaan. Lukaku telah melambai-lambaikan tangannya tepat sebelum Lautaro Martinez melangkah maju mengambil penalti, mengisyaratkan mengapa bukan dia yang menjadi eksekutornya. Oleh karena itu, keputusan untuk mempertahankan Lautaro Martinez sebagai penendang penalti pilihan pertama menimbulkan pertanyaan di media sosial dari para penggemar yang kesal dengan kepemimpinan Simone Inzaghi. Gelandang Barcelona, Frank Kessié tidak menampik jika dirinya senang ada klub seperti Inter Milan tertarik untuk mengontraknya. Namun untuk saat ini, Kessié mengaku fokus pada Blaugrana. Inter masih sangat tertarik untuk memboyong kembali Frank Kessié ke Serie A dan bahkan sempat mempertimbangkan untuk menawarkan Marcelo Brozovic ke Blaugrana sebagai alat barter guna mendapatkan gelandang asal Pantai Gading tersebut. Kessié direkrut Barca dengan status bebas transfer pada musim panas tahun lalu setelah kontraknya bersama AC Milan berakhir. Namun, mengingat minimnya menit bermain di Catalonia telah memicu spekulasi kepergiannya dari Spanyol. Dalam sesi wawancara dengan CalcioMercato.com, Kessié menanggapi minat dari Inter dan menyinggung rencananya untuk masa depan. Ketika nama Anda muncul di negara di mana Anda melakukannya dengan baik, itu berarti Anda telah meninggalkan kenangan yang baik, ucap Kessié seperti dilansir Football Italia. Saya senang ada banyak tim yang menginginkan saya, tapi sekarang saya adalah pemain Barcelona, saya menandatangani kontrak 4 tahun, saya menyukai kota ini dan saya memiliki hubungan yang baik dengan rekan setim dan pelatih. Saya tiba musim panas lalu, dan saya melihat diri saya di sini selama bertahun-tahun. Ex penggawa AC Milan itu mengungkapkan kebahagiaannya karena ia bermain lebih konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Kini ia sudah bermain lebih dari 280 menit dalam 5 laga terakhir di ajang La Liga. Kessié menyebut saat ini adalah momen terbaiknya bersama Barcelona. Ini adalah momen terbaik saya musim ini. Setiap pemain ingin bermain dan ketika Anda melakukannya, Anda merasa sangat bahagia. Saat Anda bermain, Anda harus memberikan segalanya untuk tim, dari menit pertama hingga menit terakhir dan itulah yang saya coba lakukan.